Artis yang menjadi korban penipuan Jessica Iskandar mengaku kesal dan emosi saat mengetahui dirinya ditipu. Ya, padahal dirinya tidak pernah berbuat jahat dengan orang lain. Itu berat banget dan satu setengah tahun ini aku berusaha ikhlaskan, bisa bangkit lagi, bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak. Karena yang kemarin itu sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di keluarga aku, rasanya tuh aku aku meledak lambung. Aku gak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget. Aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini.